Students who don't have key cards yet but decide to use the lab room, please contact AJ Warren in the teacher's waiting room on the second floor. Yo, halo, what's up guys? Balik lagi bersama gue, Finn, dan kita bakal lanjutin lagi main Home Sweet Home, di mana kemarin itu kita telah mengejar-ngejar Jane yang waifu kita yang stupidnya minta ampun itu, dan gue akhirnya masuk ke suatu ruangan. Kita masuk di rumah kita lagi, kita dihantuin. What the hell? Dihantuin gitu. Ya, kita dihantuin, dan sekarang akhirnya kita mencari Jane lagi di sekolah ini, ya kan? Kenapa kita nggak nyari si Jane itu di rumah aja? Dan gue masih nggak ngerti kenapa kita berpindah-pindah terus gitu loh. Di sekolah, rumah, gubuk. What? Ntar apa lagi nih? Gue nggak tahu nih. Mungkin kita bakal pindah ke UFO mungkin. Gue nggak tahu, siapa tahu gitu kan. Atau tiba-tiba naik gajah Thailand gitu. Siapa yang tahu gitu kan. And yeah guys, kalau saya sebelum itu gue mau ngingetin dulu buat kalian dulu subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk cek playlist yang bakal muncul setiap berapa menit di atas ini. Atau kalian bisa cek sendiri playlist yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini dengan teman-teman kalian. And jangan lupa juga untuk komentar menurut pendapat kalian story sejauh ini gimana, atau kalian mau request sesuatu game ke gue. And ya, tanpa basa-basi lagi, let's get into the game. Kemarin kita telah masuk ke ruangan ini, dan ruangan ini tiba-tiba dikunci seperti ya kan. Ya, gak bisa dibuka lagi, kutuan. Karena pintu-pintu zaman sekarang tuh punya sistem penguncian otomatis atau gimana, gue gak paham ya. Di sini pintu gak bisa dibuka, oke, ini gak bisa dibuka juga. Gue mau mencari dokumen-dokumen atau apa gitu, gak ada kah? Ini bukan kita balik ke tempat yang sebelumnya gak sih? Pas kita dikejar-kejar sama Petra itu. Atau Preta atau Petra sih namanya. Ada catatan di sini nih. Pasti James Diary, ya kan? Apa ini? Tim got home so late recently, most of the time when I was already asleep. How could you take care of our family if you keep this up? I know being patient is what I could do. Tim said that he would be more flexible with his job next year. We would have started our lovely family then. Oh, that would be so sweet. Aneh kan nih, aneh juga nih cewek ya. Dia mulai marah-marah ke si Tim gitu kan. Tim itu kerja, dia pulang malam gitu kan, dan kebanyakan waktunya si Tim pulang ini yaitu kita, itu tuh si Jane udah tidur. Gimana si Jane bilang, gimana caranya si Tim ini mau care itu apa sih? Peduli terhadap keluarga kalau seandainya dia kayak gini terus. Ya, dia si sebagai cewek, si Jane juga tahu kalau seandainya jadi sabar itu adalah hal yang harus dia lakukan. Terus udah gitu dia tiba-tiba rubah kalimatnya, jadi dia si Tim ini bilang kalau seandainya dia bakal lebih fleksibel dengan pekerjaannya tahun depan, jadi kita bisa memulai keluarga. Dan oh, itu sangat-sangat manis dia bilang gitu kan. Gue dari surat ini tuh gue udah ngerasa gitu, si cewek ini mulai punya masalah gitu di otaknya, agak-agak lucu gitu kan. Dia pertamanya nyala-nyalain Tim, udah gitu setelah itu dia tiba-tiba kayak romantis-romantis sama Tim. Gue gak tahu apakah ini terjadi di hal sehari yang sama, gue gak tahu deh. Dan di belakang dia tulis, we haven't talked much lately, but he was truly the only person who listened to me. No matter what it was about, he was very supportive. Sometimes I was being annoying with my writing, but he was there for me, giving me his dull ideas when he was there that counted. Kita udah si Jane bilang kita udah jarang ngomong, tapi dia dalam arti Tim itu satu-satunya orang yang bakalan dengerin si Jane. Seberapa apapun itu, dia itu sangat-sangat supportive ya si Tim ini. Tapi kadang-kadang si Jenny ngerasa kawasan dia itu menjadi mengganggu. Ya iyalah mengganggu. With my writing, dengan tulisan-tulisan yang dia bikin ini, yaitu diary-diarynya ini kan. Tapi si Jane juga tetap bilang kawasan dari si Tim ini bakal selalu ada untuk dia. Dan memberikan ide-ide yang agak-agak membosankan katanya, tapi ya dia ada di sono. Itu yang Jane pikirkan. Okay then. Quit. Let's see what's gonna happen next. Ada kertas-kertas lagi kan? Ya ini kertas banyak tapi itu enggak bisa diambil. Apa itu anjir? Jane, halo Jane. Astaga, ini apa ini? Kita cari dulu kertas-kertas yang mungkin ada membantu kita untuk sesuatu ya. Kok ada jalan di sono? Ya, gue yakin kita bakal jalan ke sono sih. Ini pintu pasti kekunci, ya nggak sih? Kan, bener kan? Apa ini? Note from AJ Warren. See, students who don't have key cards yet but decide to use the lab room, please contact AJ Warren in the teacher's waiting room on the second floor. Ya, kita bakalan ke second floor berarti ya. Second floor ada di sini kan, tangganya berarti next zone ya. Atau kita bakalan, gue yakin kita bakal masuk sini sih. Tapi kenapa kita nggak bisa, apa ini? Oh, ini kebuka nih. Kok ada darah-darah ya? Duh, gue nggak demen banget nih aja kawasan ada darah-darah gini ya. Ini kenapa di sini? Ada sesuatu kah? Nggak ada dong. Terus buat apa anjir ceritanya ada gini segala? Gue tuh nyari dokumen gitu loh, dokumen-dokumen yang bisa memperjelas sesuatu gitu, nggak ada kah?
Yang ngomong-ngomong kenapa merah ya jendelanya, gue penasaran. Let's see. Excuse me. Is anyone here? Derek, ha? Loh kok gak ada jendela? Terus, fungsinya ini kaca apa? Oh, gue kira kaca papan mading, ya ampun. Iya, kita masuk sekolah, guys. Terus ini kawasan dari lemari-lemari gini, gue curiga kita bakal dikejar sama cewek-cewek itu loh kan. Apa ini? Di luar kayak tadi gue liat meja. Oh enggak, pantulan. Ya pantulan doang ya. Ya pantulan doang. Keren juga ya kita, keren juga berarti PC gue ya, udah bisa refleksiin pantulan gitu loh. Enggak kayak PC, enggak kayak laptop yang biasa gue pakai buat streaming, jelek. Ini apa? Bisa buka? Enggak bisa. Ini bisa buka enggak nih? Enggak bisa dong. Ini juga bisa buka, enggak bisa buka semua coba. Apa ini? 11301. Itu kode posnya siapa ngomong-ngomong? Hai. Ajewarin. Mr. Ajewarin apa ini? Kok ada suara silet? Bahasa ada suara kretek-kretek apa itu? Kan. Astaga, gak demen banget ya gue. Dia keluar dari mana itu? Sumpah lah. Udah sono jalan aja sono jauh dari gue sono. Kan bener kan dia keluar dari sini nih. Terus gue mesti kemana ini sekarang? Ah shoot lah, dia malah kesono lagi. Oh, dia bakal putar balik. Oh enggak, dia jalan ke kanan nih. Oke siap. Ya biarin aja dia kesono dulu. Ya oke nice. Disini kok gak salah lemari ya? Ada lemari buat sembunyi gak sih? Gak ada ya? What is she doing here? Kalau gue sembunyi di belakangnya dia bisa gak sih? Oh itu ada lift kebuka. Oke siap. Oh no, dia balik. Oh enggak. Tenang. Sono udah jalan. Sono jalan. Alright, mata dia lagi ketutup kan? Nice one. Dia dengar gak tuh kita ke... Oh enggak. Alright then. That's good one. Dia kayak bakalan pindah ke sono dan kita bakal langsung naik liftnya aja ya. Dah, sono pergi lu jauh-jauh lu. Jauh-jauh lu hantu goblok. Dah, pergi lu sono. Oke, nice, kita naik lift ya. Dan tekan ke lantai 4. Tadi kan kita disuruh ke lantai 2 ya. Kenapa kita mau ke lantai 4 ya, ngomong-ngomong ya. Ya, gue curiga ini tiba-tiba tanah muncul coba. Ting-dung. Astaga. Gue punya filsafat kita bakal disuruh nyari-nyari kartu gak sih sini. 33 apa lagi nih, 33. Biasanya coret-coretan kayak gitu ada easter egg atau oh my god. Ada darah lagi di situ kan? Tanda-tandanya sih ada di sini, guys. Oh enggak. Ini apa nih sini? Enggak ada juga ya? Alright then. Ya, kemana kita sekarang? Ini bisa buka enggak di sini? Enggak ada ya? Ah, ada catatan. Siap. James Diary pas ini. Aduh, suicidal letter. Nah, gitu dong. Description. Someone's suicidal letter says, "Father, mother, I'm deeply sorry. I'm in such terrible pain. I can't go on without her. I have to be with her. Whatever she is, nothing can keep us apart. Not even death." Alah. Maksudnya apa coba? Jangan-jangan itu salah satu dokumen yang menjelaskan kenapa si cewek ini ikut-ikut kita ya. Dia kayak bunuh diri ya enggak sih? Alright, then ya kita bakalan ke mana ini? Buka pintu dulu. Enggak bisa, kekunci. Oke, siap. Tadi ada pintu di sini seingat gue ya. Bisa dibuka enggak nih? Nah ini bisa nih guys. Ini apa buset? Kok ada tuyul di situ? Itu gue yakin tuyul bakal teriak lagi nih kan? Hai. Kan? Itu dari mana sih? Ah, what the hell? Dude. Oh my god. Astaga. Get off me woman. Aduh, udah buruan kabur. Tuyul kampret. Astaga, ini satu maunya apa sih? Tutup pintu ya, koplak.
Hai. Apa lu, ah? Aduh, sumpah, jangan-jangan itu tuyul tuh fungsinya manggil-manggil si setan ini ya. Iya, guys. Fungsinya emang manggil-manggil setan cewek itu ternyata. Oke, guys. Oke, nice. What's this? Nah, ini kartu yang kita butuhkan ya. So, this ID card. Alright, then. Jangan-jangan itu yang bunuh diri ya. Oke, buka. Buka dulu. Gue punya firasat kalau seandainya si setan itu bakal manggil si kuntilanak itu kalau seandainya kita lewatin sudut pandangnya dia, ya gak sih? Nah, bener kan? Berarti dia tadi gobloknya gue adalah gue terlalu barbar ngelak. Berarti gue terlalu barbar ngelewatin dia dan dia bakal manggil-manggil semua hantu yang bakal muncul ya. Kampret juga ya. Gue seperti emang perlu menghilangkan kebiasaan gue ngebarbar di game horror. Alright, ya ada, gue tahu di depan gue ada dia kan. Nah, tuh ada bayangannya tuh. Nah, ini gue gak tahu nih, ini mau lewat mana nih. Kayak lewat kiri gak sih, ya kan? Dari lewat kiri kan? Lewat kiri atau kanan? Oh shit, lewat kanan. Oke, okay, nice. Dia balik kah? Enggak ya. Alright then, good one. Tapi dia ke arah sini, coba. Gue mesti balik ke sono kah? Aduh. Mana dia? Muter lagi sini enggak tuh? Come on, Fian, you can do it. Dia bakal balik enggak tuh? Atau jalan ke sono? Oke, nice, dia jalan keluar. Astaga. Masuk buruan. Sembunyi. Pik. Ciluk, ba. Ba. Ginian doang coba. Ciluk, ba. Oh, dia belum kesono ya. Kita tunggu dia kesono dulu lah kalau gitu ya. Gue curiga jangan-jangan ke ID card si cewek yang tadi itu yang sebenarnya tuh cewek yang bunuh diri ya. Kayaknya sih gitu. Dia tuh kesini lagi apa enggak sih? Gue bingung tuh, gue bener-bener pengen lihat kalau seandainya ada cermin atau apa gitu kan. Dia bener-bener kesini lagi dia. Oke, okay, looks like she is out. Oh my god. Get out. Tutup pintu ya. Astaga. Mesti kemana ini gue? Aduh, ya matilah. Berarti emang kita gak bisa barbar ya. Ulang dong. Tadi gue udah ambil kunci belum sih? Terus ini kita ngulangnya dari mana lagi nih? Oke, nice, bisa lewat. Oh no. Oh my god. Lepas. Oke, nice. Buruan keluar. Oh my god. You idiot, keluar. Tutup pintunya. Tutup pintunya, buruan naik lift. Turun mah bro. Dia ngeliat gua gak sih? Buruan. Astaga. For real. Gue coba perlu lewatin dia doang biar bisa buka pintu itu tuh, tapi susah amat ya. Kok gue kesel ya ngeliatnya. Oh. Kayaknya dia bakal balik sini. Udah gitu pas dia jalan sini kita bisa langsung sono ya. Nah, di sini nih. Oke, lewat. Oke, bisa lewat. Please jangan nengok sini. Oke, nice. Tutup lagi pintu ya. Oke, good one. Please. Please jangan sampai dia keluar. Oke. Keluar. Oke, nice. Akhirnya keluar kan. Ke lantai 3. Gua enggak tahu di lantai 3 ada apa, bodo amat.
Aduh, 24 menit guys coba buat ngambil kunci lantai 4 doang. Alright ya, kita sepertinya udah bisa langsung buka ini ya. Okay, nice. Get out. Alright Dan, ya kita di tempat yang gelap seperti ini, ada apa ini? Okay Dan, ada pintu di luar sono. Get out. Okay, ini langsung ke kunci ya. Okay guys, gua gak tahu apakah ini sudah saving dulu, tapi ya ini gak bisa dibuka, ini juga gak bisa dibuka. Alright Dan ya guys, karena kita udah mengambil kartu ini dan ini juga udah cukup lama ya rekamannya, gue udahan dulu episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, yaitu besok. Dan ya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. And ya, jangan lupa untuk like dan share video ini teman-teman kalian. Oh ya, untuk ceritanya sejauh ini, kita itu akhirnya menemukan Jane. Dan ketika kita mau menemukan Jane, dia itu masuk ke suatu pintu lemari gitu, pintu laboratorium yang aksesnya itu hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang punya kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenal itu kita dapatkan di lemari dan akhirnya kita membuka itu. Gua masih enggak tahu apakah ada tanda-tanda tertentu. Yang jelas kayak tadi itu ada satu diary-nya Jane yang menunjukkan kalau sadar itu udah rada sakit jiwa ya. Kayak otaknya tuh udah rada enggak bener sih kalau sampai kata orang ya. Ya kalian bayangin aja gitu kan. Ada orang yang tiba-tiba bisa baik, bukan baik banget gimana ya? Dari marah-marah ke suaminya udah gitu tiba-tiba jadi kayak sayang-sayang hanya karena satu alasan gitu kan. And yeah. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. And I'll see you in this video. Thank you for watching. Happy gaming and bye-bye.